di S1 yang 23 aja nggak pernah, dan itu nggak pernah ada gitu loh. Maksudnya gimana caranya buat cerai gitu loh. Jadi Zelda itu apa melakukan kayak pembatalan ini, dia membatalkan itu karena memang dia bikin palsu kan. Ditambah lagi ada data diri kita dan di kawan jati asih yang dipalsukan gitu loh. Jadi Zelda mau itu semua coret gitu loh, biar tuntas semuanya. Yang dikatakan menang atau kalah itu belum bahas soal kalah, walaupun proses tetap berjalan. Jadi penangkalan dari kemarin itu belum berkekuatan hukum tetap. Tetap masih ada proses, kita masih menjalani. Di samping menghormati itu bisa, tetap kita berproses terus mencari keadilan. Jadi belum selesai, urusan itu belum selesai. Yang kata dia mau berubah cerai itu tidak bisa, karena prosesnya itu masih berjalan. Coba di mana dulu.